Nggih. Salat hukumnya wajib, orang yang melakukan salat harus suci dari hadas. Nggih. Terus kemudian puasa Ramadan hukumnya juga wajib. Pertanyaannya adalah orang yang punya hadas dalam melaksanakan atau dalam melakukan mandi wajibnya itu sudah sholat subuh, itu puasanya bisa atau tidak dalam usul disengaja kalau tadi dikatakan uhillalakum lailatal siyami rafa'tu ila nisa'ikum orang boleh malam poso rofas diterima pada kata malam itu mulai maghrib sampai subuh begini malam berarti ketika diperbolehkan itu akan diperbolehkan melakukan subuh kurangi menit isyarat. Kalau gitu berarti kurang subuh kurang maghrib diperbolehkan. Aridom syaridom imayat Allah demi menghidup dengan sesuatu berarti hidup dengan akidah. Maka ini disebut dengan dalil syarat. Yaitu malayat kongsitu ala idmari batalla ala khidmat maksud dalil yang menunjukkan perkara yang tidak dimaksud dengan tek tapi ada kesenambungan yang tidak bisa berdasarkan secara akal ini dalil isyarat maka dalil silakan melayatah siang berkata sebulan isyarikum itu memperbolehkan puasa dalam keadaan berhadas junub orang bawa tapi kalau pertanyaannya mandinya setelahnya surat subuh ya gak boleh subuhi gak subuhi dan masalah Mondoni mandi ini jam somawan. Mereka saat ini lo dapat iko. Madem. Saya sah-sah-sah-sah. Nah masalah-salah subuh. Alek jadi mulai turun mulai bunyi. Terus saat ini jam somawan kan jelah dosa ya. Nah, tapi lah tani lah dosa subuh. Dosa ini lah salah subuh. Bukan masalah urusan. Posoni ngeten. Di walhasil semacam itu. Terus semaki sabihi al-khed. Ketika orang-orang junub yakni punya hadas junub itu diperbolehkan puasa maka orang khed yang suci belum mandi jenenge aku maksudnya suci kok belum mandi toh putus maksudnya suci niku pun mampet tapi belum mandi nah ini sah kosone. Jadi misalnya bengi mampet tapi katanya adus kan yo adem banget tenunge daripada masuk angin sesuai. Jadi kisah sah betul apa karena enggak ada hubungannya puasa dengan hadas besar atau hadas kecil. Nggih. Itu walaupun tidak ada alasan artinya ditunda-tunda. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya bukan masalah gak apa-apa dosa dan tidaknya loh saya ya gak apa-apa itu sah posone pangga sah tapi lah sama tunda gak dan datus itu sholati subuh lalu itu ya dosa dosa ini orang krono gak sah antara sah dan dosa itu hal yang berbeda hal yang berbeda dok ojo terus lagi sah berarti boleh boten rapian sholat nganggo sajadah wong itu sah pokoknya suci kan tapi yo gak oleh dosa krono gos kok sah ngoten iki diantarane ngoten nggih terus wonten mali terkait bayar fidyah iki wong yang sempat untuk yang kecilan lajeng bayar fidyah tapi badhe bayar fidyah yang sempat ini kok orang duwe ora kewajiban bayar wis to. Jadi boten dibebankan ke anaknya. Boten beban kangge kongsi ora kewajiban memberi nafkah kebetulan enten urusan fidya. Nanti sing ya sing lek cuma sing apik niku ya bakal dibayarno. Kejaba lek duwe tirkan. Duwe tirkan boten apa mati niku nek ora anu opo omahe opo-opo itu gak boleh diwaris
sadurung ketigae ngelunasi utang nang Gusti Allah. Karena iku utang nang Gusti Allah. Nika Kanjeng Nabi dawuh fatainullah ahaku ayyudobihi. Mumpa duwe sarung loro kote kudu didol siji. Lah sak niki cara gak iso mbayar fidyah hampir mustahil to nggih. Duwe amben ya. Duwe amben utawa meja kursi, duwe lemari kan ngene karo niki. Ya boleh wis ditakno kabeh ora awak-awak tok mboten. Niku bodho niku. Duwe amben niku ya bondo, duwe kasur niku nggih. Bondo, duwe meja kursi ya bondo. Tapi umpama ora duwe belas jane wis anu gak wajib. Mulane pada waktu bulan puasa yang tidak boleh setubuh tadi itu dalam hadis Bukhari enek wong akrobi. Akrobi itu wong badwi, wong badwi itu anggun, arek gunung atau persilang. Persilang itu bintar kidul. Nah, niku ngoten gak kuat nahan akhirnya keblowo di waktu siang yang bujuni. Sowan nang Kanjeng Nabi. Matur, "Pakot tu ahli firmaten ya Rasul, kula keblowo." Wah 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 wah. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Aktif rokobatan." Iku rokobah wajib kuwi merdeka nang kula. Napa budak sing kula merdeka nang kula kudu gantang nang kono belas ya Rasul. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Lek ngono, sumsah rene utawa piye?" Poso romulat terus menerus. Dan poso setunggal lagi dari Rasul pun keblowo. Butuh dia takkan kok kenyang poso romulat terus menerus ni loh. Jadi masuk akal boten juga. Butuh dia pulang ibu. Dan ini buat kami sehat deh kok dia kata. Jadi gak kuat poso romulat. Sekarang kita ngapi. Atin sedina miskinan. Ya wis, kowe arep mangan wong sedina miskin. Kok paling mangan wong sedina ya Rasul. Kulo dadi makan iku agak kulo iku kadang-kadang kadang boten, kadang masak kadang boten iki kok ya rai mungkin ora enak. Masukan gelas. Napa didamel kaya mangan wong sedina. Waduh, Kanjeng Nabi niki wong iki melarat nekat ini. Terus akhirnya kan di Nabi Mianu melepet dalam cukup kurma sak kerenjang. Ini kajarnya kan gak wajib nih cukup kurma sak kerenjang. Wes ini dumen anu nanggek masyarakat musim melarat. Yang ngono saya jawab di desa kula itu sing paling melarat itu namun pulau tok ya kan di Nabi mungkin nenter ya kan lagi pucing ya wes dimana keluarga di pangan diri. Nah dari hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya satu, bayar fidyah niku, bayar zakat niku kena dikekno sing wong zakat diri lan sing bayar wong liya. Jadi fidyah sampean melarat diundang fidyah. Piro fidyahmu? 7 kilonya tak fidyah ya awakmu. Tak kek mbit ya aku tak kek lawan. Mulai. Ini kalau memang Rasulullah menyerahkan apa itu namanya kurma tersebut adalah sebagai fidyah. Bukti ini oleh Rasul diperintahkan untuk bagikan kepada masyarakat, berarti kan untuk fidyah. Tapi yo, ana sing ulama gak boleh. Kenapa? Itu berarti Rasulullah memberikan kepada dia. Lek memberikan berarti tetap diutang. Selama turun di sahur, dinteni nanti sugih, lek sugih tetap wajib bayar fidyah. Nah, tiyang iku wau, tiyang iku wau lek sik urip. Terus yo marah, yo tetap duwe utang. Sampai gue lagi suki tetap ditagi. Tapi dia gak suki Pak Ingkana itu suratin Pak Nadiwan itu makan sarok. Dan melarang terus ya sudah mau suki. Dia suki suki ya udah sampai mati. Enggak, gak usah kan gak diutang. Kata itu lah aku ayo udah pergi.
Kedua, dalam menyerahkan niki adalah krono. Lae mendapat pendapat yang mengatakan Kanjeng Nabi niki berarti ngarani iku ngegai, berarti iki bukan fidya. Lah ngono lek fidya berarti tetap diutang tenawan. Lah utang nang Gusti Allah niku didahulukan daripada waris. Bahkan didahulukan dari utang kepada manusia. Lani dalam urutannya warisan didahulukno yukhraju awwalan minatir katima uli kabil aini karohni nasima yatluhuma lil mayiti mimmu'a natin urban katain mursalun bidimati wabatahu wasiatun bisul si'au madunahu liwari warisin rawau. Wong mati, dan itu udah mati loh juga. Yukhraju awalan min matir katima uli kabil aini kongkon mengetokno dhisik tanggung jawab yang berkaitan dengan tirkah bakanane berarti bosopan pinjaman kon lunasi dhisik gadian zakat yang belum disakatkan barangnya si enek tokno dhisik lek iki wis lunas karone lazim aja telu malil mimukalil majiti mimukunah. Kedua yang berhubungan dengan kerangkatan berangkatin manjir. Berarti sing sampai saat berangkatin teh piron itu didisi lah sobatan ini. Lai kuis lunas baru wabak tahu aku yang mana nanti pak urfat padainun mursalun utang yang lepas. Jadi mari uli kebila ainin karoni latiman yatum malin malin natin urfat padainun mursalun bidin mati. Utang yang sudah tidak ada hubungan dengan dirga termasuk kafaroh, termasuk nazar, termasuk yang termasuk yang diutang di uang barang. Cuma ketika ada utang kepada manusia dan utang kepada Allah, wahakulloh, ahak, wibatainulloh, ahakku ayyudo, bijijing di sana utang dengan pengirang. Barulah utang ini selesai. Wabak tahu wasiatun disuci madunau di wasiat tempora lai wasiat selaksanakan wasiat bila saya ada turai baru al-hik al-irsu hakuman atana bisabah baru bisa diwar diwaris berarti ini kuau lai pancen dari si urit kok melarat duit tanggungan sampai iso bayar tapi lai mati tanah tirkah tempora lai kainnya tirkah kainnya sing wajiban bayar, betul. Nah, tapi lah kalau bayar biru waliden, kayak bagus nambong, tua. Tapi lah guru vidya, betul ni kalau terus vidya poso sangmono, kulo yakin saya ini punya orang enak dong ni. Ini punya sarung ni, tapi lah sarung ni laku kurang itu. Ini kayak dua lemari, dua dampar, dua apa kan jadi enak tadi bukan ni. Nah ini pun kena atau tidak dulu, kena kita berjelas ke dia dari dia. Dan pun, tak pun kembali. Anu ini jelas sudah dengan mudah pan. Misalnya berapa orang
musola sing digawe jamaah gak aktif karo masjid. Kata-kata masjid itu yang digunakan untuk jamaah lima waktu. Dekati lima waktu itu gak bisa diarani masjid jamek. Ini jelas berbeda. Fadilai sholat itu berbeda. Yang mendapatkan keutamaan ini di dalam jamaah, di tempat yang biasa digunakan jamaah terus menerus, apalagi jamaah yang akeh. Kenapa? Bahwa tempat itu sangat mempengaruhi besar dan kecilnya sinyal. Tempat itu mempengaruhi besar dan kecilnya sinyal. Oleh karenanya ketika kita biar bisa komunikasi kepada Allah dengan cara gampangan kuat, ya boleh tempat sing sinyali gede. Karenanya Rasulullah untuk ketemu kepada Allah, menghadap kepada Allah, tidak di dalam surga, tidak, tapi dipanggil ke ars ke mustawa Sidratul Muntaha. Apakah Allah ada di Sidratul Muntaha? Tidak. Tapi karena di sana itu tempat yang sangat kuat sinyali, mereka apa? Di sana adalah Mahfud. Di mana ada itu Baitul Ma'mur yang setiap harinya digunakan tawaf malaikat tidak kurang 70,000. Ini pula yang Baitul Ma'mur. Gak kurang. Buat tersinyali. Lah, seperti hanya kita di Mekah itu sinyali yang gede. Kenapa perlu di tawaf terus? Kita tawaf terus akhirnya dengan tawaf di Mekah itu tidak kurang sampai 6,000 atau kata 5,000, kalau kurang tambahin malaikat. Mulanya setiap hari ini pun ada. Lagi lah pas kosong yang itu niki berarti oke malaikat. Pas kosong itu niki oke malaikat. Itu jelas berpengaruh. Kita sholat di masjid mawon karo di omah yos beda. Yang jelas tentang masalah pengaruh sifati lagi, Kanjeng Nabi niku dalam perang Khandaq, dalam perang Khandaq menuju pulang akan terus istirahat sebelum subuh di sebuah jurang. Lalu Rasulullah semuanya diperintahkan untuk istirahat, tapi dilarang untuk tidur karena sudah hampir subuh. Lalu sahabat Bilal mengatakan, sudah silakan semuanya tidur, saya yang jaga nanti akan membangunkan ketika subuh. Akhirnya oleh Rasulullah dipersilakan. Dan sahabat Bilal yang ronda sendirian ternyata kena angin subuh, tidak kuat pula. Akhirnya tertidur semua, bangun-bangun sudah siang karena sinaran matahari panas. Terus Kanjeng Nabi panasan terus bangun. Terus di waktu itu tidak diperintahkan untuk sholat di gunung, langsung mari kita pindah dari tempat ini karena ini tempatnya setan. Ternyata tempat itu mempengaruhi di dalam masalah sinyal. Nah, untuk memperbesar sinyal itu bagaimana? Dawai Allah, dawai Kanjeng Nabi, majtama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallah ila hafatul malaikati wa ghasyatum rahmah wa tanazzala alaihimus sakinah. Kapan tempat itu banyak digunakan untuk zikir, akan diberi ketenangan oleh Allah dan dijaga oleh malaikat. Ada malaikat itu kapan terkomunikasi. Dan untuk masalah tempat, untuk kawisan, pokok selama itu tidak apa itu namanya tidak sampai sendiri itu sah. Walaupun sendiri sah, tapi gak dapat fadilahnya jamaah. Nah, cuman tidak mendapat fadilah sholat yang pertama. Nah, padahal tadi Nabi mengatakan lau ya'lamu ma fi shofil awal la ataraktu umma la'uhi anna alaihi umpomo uang niku ngerti fadilai sop yang pertama tentu akan diundi saking nopo niku namine gede nih fadilai ten sop. Dan niku lek kaya ten Mekah kaya ten Medina niku ten Raudhah
Masya Allah kepinginnya tengger itu luar biasa merah hutan. Kadang bis baris ngeten ini loh baris yang ini loh yang benar. Moro di ngalir di kayu meneh. Sambil rebutan di tempat. Lagi kira apa yang ngalir? Biar sih dok rolat. Tapi soalnya bagaimana? Rukuk itu gentengan. Sujud itu gentengan. Niki saking nampak niku rebutan ini mulai tempat ini. Sing mulia. Tapi alhamdulillah tenjaya kita. Tepuk kayu itu sudah barisan pertama. Nah gitu. Ini yang luar biasa. Apa itu sarana untuk mendapat pahala di masjid kita. Nah, tapi demikian itu sendirian atau enggak rapat itu enggak boleh kita dapat fadilahnya jamaah. Tapi jamaah imam basah. Akan tetapi selama tidak ada udzur. Kalau udzur karena panas terus seperti zaman sekarang karena corona dan itu menjadi sorotan dari publik dan akhirnya menjadi fitnah, tidak masalah, tetap dapat fadilahnya jamaah. Di podo kali sampai di sini rapat terus baru mau cagak kan kali raiso ya, yaitu yang rapat itu yang sanggup itu tidak masalah karena ada udzur yang itu masalah corona. Nah, mulanya pembukoi corona itu pun yang minggat. Nah, seperti niki salat id mawon si oleh salaman ora gak salaman iki jan ora pantes kena aku salaman yo dadi masalah. Nah, terus jebel-jebelane iku kena di apa kudune iki diunggah yo mari dadi masalah meneh iso iso dadi perkara iki repot ya nek salaman gak iso gak jebel-jebel. Mesti jubel-jubel, tapi kalau jubel-jubel distancing fisikal. Yes, kemudian ini jelas seperti kasus yang sekarang ini juga gitu. Bingung, kena bingung. Orang manut pemerintah ya, pemerintah itu ya usaha ini temenanan gitu kan. Pemerintah sampai membiarkan ya dikecam PBB karena itu misalnya WHO dan gini ya. Yang kita gak manut ya itu ya malah menjadi masalah. Manut ya malah akhirnya kayak ya gini-gini. Ya wis wallah alam sak kene mawon. Dan ini kita sik terus apa? Sambut. Lun. Oke, 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 monggo. Menawi keutamaannya gitu ya, kasusnya nanti persoalan ini selain dan pasti cepat, jadi dikhawatirkan semakin mati. Benar. Jadi konten fatkalmu ini diaturakan jamaah sing adoh lebih apik daripada sedekah. Jamaah kasir abdul minal qalil, kecuali kalau memang panjenengan tinggal akan terjadi taktil. Nah itu jamaah qalil tetap lebih apik karena menjadi apa itu si ari tengriku. Nah ini kalau akan hukum secara umum. Ini pada kali dalam barisan itu sing apik sing awal. Tapi ketika di ngarep wis kono terus ana wong siji tak nyeburi. Lah nek siji nek mburi iki kok gak iso fadilah jamaah, kesunatan panjenengan mundur. Nah ini apa? Kelangan fadilah ning ngarep tapi ketambelan. Lah iku kelangan fadilah yang utama tapi panjenengan mempertahankan gitu ya fadilah tersendiri ngoten lho niki. Nah mrene lentur fikih niku lentur ora terus udah kuwenceng. Makanya menghukumi kalau tidak bisa melihat secara totalitas akan terjadi perbedaan hukum yang semacam itu. Jadi asalnya perbedaan-perbedaan itu karena melihatnya niku aman totalitas napa mboten bareng ngoten tok. Niku permasalahan niku mboten. Nggih, terus wonten kali. Nggih. Ini
niku gondo kok. Lah napa batal? Sing batal niku ain. Wis kare gampang ngeten mawon lah. Panjenengan angel-angel wae kula kei patokan. Sing dilarang karo Gusti Allah niku mangan karo ngombe dan senyawa. Senyawa niku semakna karo mangan ngombe. Kira-kira ngedet gondone minyak putih niku diarani mangan karo ngombe apa ora? Tapi lek ngedet minyak putih ya beda. Aja nyedot minyak putih lho, jangan nyedot gondone minyak putih lah, minyak putih emang ya batal lah itu kan ya. Nah gitu. Gih, moga-moga terus ngambesan. Mobil orang di Jakarta, dia dagang mobil itu aja di Jakarta. Dan mobil di rumah merasa di Jakarta, orang barang gak muda, barang gak meningkat. Di sini di wajib masyarakat itu barang yang muda. Nah, duit itu termasuk iman silatil emas. Karena alat dagang di dalam ini. Jadi, kayak mobil, kayak rumah, kayak itu betul wajib di Jakarta. Mungkin karena aku bisa kasih permutan. Nah, cuma ya bisa takoi di sahih karena tak lupa lah. Karena ini nggak. Ini terus bersudia ini. Jauh lagi ini kerja kerja. Ahli kubur ke rumah, mereka itu kerjaan yang terakhir pak Budi. Jadi kasih Budi. Ahli kubur ke rumah. Ahli kubur ke rumah. Ini ku bahasa Islam. Jadi orang-orang yang memandu orang. Karena dia di alam arwah itu sudah melihat apapun yang terjadi dalam arwah itu sampai melihat. Orang sana ngomong, orang sana mulai itu bisa melihat. Jadi nanti alam arwah nanti itu si omah, tapi orang itu mulai itu mulai. Tapi bahasa isyarat, nah, mulai nanti. Karena kamu punya bud, hutang itu kali kata tu, dia pada kali kasan ini kor pendusa ni ku ngomong, nah, kayu ngomong leh, ni ku isyarat, jahani kabeh ni ku isyarat ngomong kata bila kajen dengan gelem faham gitu kan, uratus ni ku anu ni tu boten isyarat, nanti leh kajen dengan lewat hubungan ni ku jahani ku ngomong tanpa lesan datang panjenengan, hei, jambang-jambang gue gitu, iko pakmu, gila pakmu, gak simak nih, gak asli nih, gini, gini, ngerti? Nah, ini bi, rasa isyarah. Nah, orang yang semacam itu kadang, ya ini bu, angel diomongi, karena memang, apa itu namanya, secara teknya, Kanjeng Nabi dawuh kaya ngerti. Nah, mulanya kaya, penguasaan, Gusti Allah manggil alamu. Ya orang terus Gusti Allah manggil itu ya orang. Azan itu aslinya Gusti Allah manggil yang alamu. Bahkan tidak hanya itu. Sampai diundang walimah, itu diundang Gusti Allah. Kenapa? Gusti majid notoko kan di Gusti Allah. Ini berarti diundang Gusti Allah. Gusti Allah diundang. Berarti terus, berarti itu diundang kaya pak. Isyarah. Dia diundang berarti dia diundang karena Gusti Allah. Itu yang bahasanya. Nanti orang terus mayu itu teko yura, betul dua. Mayu teko lagi malah kape melayu dua. Nanti enggak. Orang yang hidup dalam alam arwah itu selalu ketemu, selalu bisa. Menurut saya, kayak kita lah itu guru nanti kok dalam kembali pada alam arwah. Karena orang tidur itu yang mati. Allahu ya tawafalaku sakinah mautiha. Allah akan selalu membunuh, dia mematikan kepada orang-orang yang hina mau dia. Walatilan tamut, orang yang belum waktunya mati. Fima nabiya, tak pakai ini waktu dulu. Fayum sikul lati kodo alaihi hal maut, lepis wayai mati, kata balena. Akhirnya dibuka, ya tak kena. Wayum silul ukhro dibalik kemana, ila ajalim, musamma, sampai waktu yang terbitan. Sampai waktu turun,
niki sakit kepanggil baik, sakit sekali kancane sakit sepanggil terpundi mawon gak usah muleh gak usah ngoten nah. Karena sudah ada di dalam alamul arwah, karena di dalam alamul arwah ngerti menane ana umong perang koyo membunuh wong sak pirang-pirang akhirin sahabat heran wah iki kok bendel tenanan dilaporkan Kanjeng Nabi kan ada ya benar Kanjeng Nabi seru dan niku nek tiba ini alamul arwah ketok dan neraka. Mulane Kanjeng Nabi juga tahu ke sahabat ketika ten swarga gunung basa-basa ke sandal tekok malaikat jeng sinten iku sahabat Bilal. Lho, mergo ketok wis padahal sahabat Bilal yo mati yo sing nang Madinah waktu niku sing melok-melok ya. Tapi wis ketok ten alamul arwah. Ngeten tenan ini. Niku bahasa isyarah, bahasa isyarah. Ora wonge mulih wonten. Nggih. Sampun. Nggih. Nggih, sae. Sae niku pesan kula 470 daripada orang salat yang tidak siwakan 10 derajat. Tapi enggak bisa dipahami berarti nek ngono salat dengan siwakan lebih utama daripada jamaah. Nggih mboten rono 70 beda. Nggih. Niku sae. Sunatan. Tetep cuman walayu perawatan jan ila pada sawal isahil. Wa karuna wawi ada makaru ati metelakon. Mboten makro kecuali sawise dhuhur niku lek cara mazhab Imam Syafi'i makro. Tapi min khaisu dalil Imam Nawawi sebagai murojahnya Imam Syafi'i milik gak makro walaupun bar dhuhur. Seperti pendapatnya Imam Malik gak dhuhur, bar dhuhur pun gak apa-apa. Lah Imam Syafi'i ngarani makro niku karena hadis la uluku famisaim atyabu indallah min rikul miski. Gondo sing metu saka wong poso niku luwih akeh ganjarane timbang nggunakno mesik, berarti makruh dihilangkan. Lane makruh siwakan. Niku pake lampo sam. Tau ge. Tapi Imam Malik ngatakan perintahnya siwakan itu ya dengan tauhid. Laula an asyqa ala ummati. Kalau saya tidak mengkhawatirkan berat kepada umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Tentu akan saya wajibkan siwakan setiap sholat. Ini berarti mengalahkan perintahku larangan yang tidak jelas. Ini kuwau, ini jelas dikongkon, siwakan tidak ada waktu. Oke, nanti cuman dalam sisi disiplin kemazhaban, pendapat yang tidak makruh niku pendapat lemah dari sisi apa niku jenenge melok kiyaine lho betul lho eh? Melok kiyaine niku ngarani makruh tapi sisi dalil kuat sing